Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat Daeng. Nah, Daeng sekarang posisi masih ada di Jatinegara. Kebetulan hari ini tuh saya mau kepo-kepoin lapaknya si Babe. Babe Kumis ini salah satu referensi lapak yang ada di Jatinegara untuk teman-teman yang suka koleksi ya. Jadi lapak kolektor termurah dan juga berkualitas yang ada di Jatinegara. Lapaknya di luar, di emperan, tapi kualitasnya, waduh, seharusnya dia di bintang 5 jualannya. Minimal dia di mall terbesar di Asia dia harusnya jualannya. Tapi karena dia jualannya di luar, nah ini menarik, harganya bisa terjangkau. Seperti apa keseruan Daeng, kita langsung ke pegawai berapa koleksi beliau, karena tadi saya sudah dibeliin minum sama dia. Oh, dia standby di situ, kita nyebrang. Ini teman-teman pelapak yang ada di sini, ya tuh lapaknya sih. Tadi kita sudah update yang sahabat apa namanya, Batu Bacan. Nah, ini ada lagi tuh di situ Kalimaya. Tuh, Kalimaya. Ini kita belum kepo-kepoin juga tuh lapaknya dia tuh. Ya, lapak spesialis Black Opal Kalimaya. Nanti kita akan ke sono, ada spesialis Bacan. Ini bongkahan-bongkahan masih banyak di sini, bongkahan. Dari ujung ke ujung. Ini lapaknya si Bang Ferry tuh. Tuh banyak lagi direcokin di situ. Kita muter lanjut lagi ke seberang tuh lapaknya si Babe Kumis. Nah, di sini masih banyak ya seperti biasa tuh. Masih konsisten. Mau ke Kumis tuh. No, kita ke Kumis, kita kerecokin si Babe Kumis noh. Ini patokannya Babe Kumis itu di seberang dari pintu keluar atau pintu masuk Jatinegara ya. Tuh. Ini itu di situ stasiun kereta. Kita tinggal nyebrang. Kita coba lihat koleksinya dari si Babe. Babe Kumis. Nah, yang di sini tuh enggak dijual. Ini semuanya buat pajangan doang ini. Tuh. Not for sale. Oh, dijual ya, Be? Apa dipajang doang? Aduh, gimana Be, sehat? Alhamdulillah, yang penting Babe sehat. Kita juga semangat kontennya jadinya nih ya. Kita coba lihat beberapa koleksi beliau, siapa tahu ada yang bikin dompet bergetar ya. Nih, di sini jenisnya macam-macam seperti biasa. Konsistensi beliau itu untuk mensupport perbatuan Indonesia itu selalu update, selalu buka. Lihat mau panas, mau hujan, mau apa, selalu buka kita di sini nih. Ada bongkahan ini, Be? Bacan kayaknya nih. Wih, langsung kita kepo-kepoin nih bacannya nih. Udah kristal lagi. Ini buat dipajang doang apa buat dijual? Jual. Oh. Aduh, mamae, ternyata for sale. Doko apa-apa lami apa nih, Be? Doko. Doko. Lumayan gede nih, Be. Babe mau bentuk dulu apa mau langsung dijual yang begini? Jual. Oh, bongkahan aja ya. Nah, kita kasih berapa nih, Be? Yang kayak gini. Buka harga 12. Di harga penawaran ya. Ini di harga penawaran 12 juta atau 1.200.000? Oke, 1.200 ya. Nih, kita buka harga di 1.200 tuh. Tapi enak ini, Be, kalau kita bentuk lumayan sebenarnya, Be, jadinya ya. Tapi karena Babe enggak mau ribet, mendingan kita jual bahan aja ya. Kalau teman-teman mau bentuk sendiri monggo. Nih, kita ada dua ya, dua keping ya yang ready. Yang satunya beda lagi, Be, kayaknya ini lebih gede apa gimana nih? Oh, ini dominannya hitam. Kalau itu kan sudah enak ininya. Tapi ya kembali lagi ke seleranya. Kalau teman-teman mau yang warna hitam, ini lebih dominan hitam. Untuk harga sendiri berapa, Be, yang ini? Tuh, 600.000. Tuh, ini yang dominannya hitam. Tapi udah daging juga ya ituannya. Ya, udah. Udah daging. Teman-teman tinggal pilih mau yang mana. Oke. Oh, ini contohnya ya, kalau yang hitam begini nih ya, Be ya. Nih, ini contoh kalau misalkan teman-teman mau bentuk yang itu kurang lebih kayak gini nih tuh. Tapi kalau udah jadi begini harga udah beda. Mendingan beli bongkahan ya. Proses sendiri dah tuh. Nih. Ini kalau sudah begini udah beda harganya. Makanya ini aja nih bongkahan nih 600.000 bisa jadi 3, 4. Sama logo hitam nih tuh. Logo hitam juga. Mana tuh? Oh, yang ada ringnya nih, maaf. Monel ya? Nah, ini yang sudah naik ring nih tuh. Ringnya udah monel. Wow, udah ada ini mah. Aduh. Tuh, udah pecah warna nih. Ringnya monel. Wah, ini mah ketahuan kalau rawatan begini mah ya. Kira-kira yang begini kita kasih berapa, Be? Harga 3.000. Di harga penawaran ya. Tuh, coba tuh. Harga 3 juta di harga penawaran.
Itulah bedanya kalau sudah naik ring, karena pasti perawatannya lebih intens. Kalau bahan kan kita masih bingung untuk rawatannya, mendingan kita bikin dulu ya, baru kita naikin ring, baru kita rawat. Mana? Ini 2000. Ini 2500 nih. Apa ini, kuningan apa tembaga? Tembaga. Tembaga ya, 2500 nih. Tuh ada yang cenggo. Yang jelas di lapak beliau ini kita dikasih pilihan ya. Teman-teman tinggal menyesuaikan budgetnya. Harganya yang mana teman-teman suka. Ini yang cenggo ya. Nih. Ringnya sama kayak tadi kali, Be? Sama. Sama ya. Ini yang cenggo. Warnanya? Iya. Oh iya. Udah proses lah ya, Be? Samainya demennya natural. Natural ya, betul. Ini yang kecil-kecil sama kayak, Be? Sama. Sama ya, tapi yang ukuran kecilnya itu ya. Iya. Doko juga ukuran kecil. Ini juga ada yang ada ringnya nih yang kayak gini ya. Iya. Nah, itu sama. Tuh teman-teman bisa screenshot mau yang mana. Teman-teman kalau misalkan mau hubungin Babe susah, bisa hubungin Dayan, nanti kita akan bantu harga sesuai dengan harganya Babe ya. Oh, Borneo. Red Borneo, daripada kita ke Kalimantan lumayan ongkos pesawatnya ya kan, belum jajannya ya kan, belum nyari jandanya di sana, mendingan kita beli di sini aja nih, murah meriah. Berapa, Be? Mana? Ini. Itu. 2000. 2000. Waduh, bisa jadi banyak ini, Be ya? Bisa. Wah, cakep nih Red Borneo, Kalimantan punya nih. Tapi sayang juga kalau dibentuk, Be ya. Ini kan uratnya nanti kuda ya. Kalau bisa apa itu? Sudah bintang sendiri. Hmm? Benar. Kalau saya punya ini, saya nggak mau. Iya, saya nggak mau rubah ini. Kalau saya lebih senang begini nih. Tapi kembali ke selera masing-masing lah ya. Harganya sangat worth it banget. Tapi kalau teman-teman mau yang ukuran kecil, kita juga sediakan nih tuh. Ini yang sudah kita jadikan cincin nih, kayak gini nih. Sudah naik ring ya. Sama ya, Je, ininya, Be ya. Sama. Tuh, Borneo juga nih. Kalau udah naik ring begini, kita kasih berapa, Be? Ada yang 200, ada yang pegol ya. Oke, dari 150.000 ke atas ya. Untuk harga langsung ke Babe aja ya. Jangan ke saya, kalau di saya nanti saya mahalin. Siapa suruh beli sama saya kan? Oh, ada solar juga nih tuh. Solar Padang. Daripada kita ke Padang jauh-jauh, tenang aja, ada yang dekat-dekat nih di Jatinegara pokoknya mah. Ah, tapi kalau mau sekalian liburan monggo langsung ke Padang aja ya. Ah, ini ada juga yang pancawarna. Masih ada nih ring monel ya, Be ya. Tuh, semi cutting. Kita kasih berapa, Be, yang begini, Be? 1000 di harga penawaran ya. Tuh gambarnya konkret tuh, warnanya enak banget tuh, cerah banget tuh. Warnanya cerah, dan kita di sini ada beberapa pilihan. Ini juga. Nah, ini kayak anyaman ya, Be ya. Tuh di anyam ini meringnya tuh. Ringnya di anyam. Apanya pancawarna. Pancawarna. Cerah banget warnanya, udah body glass, minyaknya udah ketahuan. Ini kayak ada motif yang satu nih, Be. Nih ya. Depan belakang ya, tapi kristalnya yang di depan, Be ya. Ringnya apa ini, kuningan apa deh? Masih tembaga. Masih tembaga ya. Oke, ini juga ada pandan tuh. Komplit pokoknya di sini mah. Ini Garut masih ada nih. Ada. Garut kan ini ya? Iya. Yang Garut masih ada nih. Tuh, udah body glass. Ringnya monel ya, Be? Iya. Enak banget ini warnanya. Emang beda karena Babe itu batunya rawatan semua. Jadi bukan hanya jualan beliau, tapi ngerawat. Makanya kalau kita punya batu di rumah jangan cuma ditaruh doang, tapi kita poles, mana tahu nanti jinnya keluar kan? Nah, tiga permintaan, mau kawin lagi kek, mau apa kek, minta duit kek, apa-apa. Ini Garut ya, Be? Mana ya. Nah, ini Garut nih. Garut serat tembaga. Serat tembaga, oke. Motif ya. Ya, motif orang. Ini motif orang, gak tahu dia lagi mandi apa lagi apa, tapi mandi tapi pakai baju, jadi saya malas liatnya. Saya nyari yang tidak pakai baju, aduh mama. Ini apa, Be? Solar? Mana? Itu batu raja. Oh, batu raja. Ringnya batu raja. Oh, anggur batu raja. Tuh banyak banget tuh. Ini kayak blue opal ya. Blue opal. Apa? Garut.
Garut. Oh, Edong. Ya, Edong hitam ya. Tuh, ada Pirus di sini macam-macam ya, ada Ruby, ada Pirus, Red Borneo. Bacan lagi, Solar, Aceh. Oh, baru lagi tuh. Nih, coba kita lihat, deh. Anu ya? Sutra ya, betul. Nih, Pandan Sutra. Ini sebenarnya kalau masih kita mau rubah untuk jadi cincin masih worth it ya, Be ya. Karena enggak terlalu gede ya. Dan Sutra. Ini baru nih kita update nih, kemarin belum ada. Ini kita kasih berapa, Be? Mana? Ini. Kita buka Cenggo. Cenggo ya. Oke. Okay. Kita buka di 1.500 di harga penawaran. Natural pokoknya mah. Oh, is mantap. Taruh lagi, Be. Alam. Alam ya. Masih di harga penawaran pokoknya mah. Oke. Okay. Ini juga ada bahan baru juga nih. Iya, bahan. Indocrest. Macam-macam. Yaman kembang. Tuh banyak banget ya. Yaman Cibet, Yaman kembang, Indocrest Aceh ya. Ini anggur ya. Jarang-jarang nih bahannya nih, mumpung ada bahan, ayo silakan pada merapat nih, kita update di lapaknya Babe Kumis ya. Yaman kembang ini ya. Yaman kembang. Tuh banyak banget pilihannya. Ini juga di sini ada lapis lazuli. Pokoknya dari bahan sampai yang lost tone, bahkan yang sudah nanen kering kita sudah ready di sini. Mantap, cakep, Be. Tuh pilihannya banyak banget di lapak Babe. Pirus, ada Pirus ya. Bacan. Warnanya adem. Tuh, teman-teman tinggal lihat, ini ada Garut juga nih. Nih, Garut kita masih ada nih, hati ayam. Waduh, warnanya makin enak aja nih. Pokoknya Babe itu buka di tiap hari, kita mulainya dari pagi sampai sore ya. Kalau teman-teman misalkan request dari beberapa koleksi Babe, terus jaraknya jauh, karena kontak Babe tidak ada, bisa melalui saya, nanti kita akan coba bantu. Apalagi saya pas lagi nge-review di sini ya. Jadi teman-teman tinggal WhatsApp aja ke Daeng, nanti kita akan bantu di 0813-844-27618. Bisa by phone atau via WhatsApp, tinggal screenshot aja mau yang mana, nanti saya perlihatkan ke Babe. Kalian kita tanya harganya, nanti teman-teman bisa langsung nawar ke Babe melalui telepon saya, Be ya. Iya. Jadi sambil teleponan atau video call, tawar sendirilah ke Babe, karena beliau itu selalu ngasih kebijakan harga ya. Jadi walaupun kualitasnya bagus, di sini tuh tidak, harganya tidak seperti ekspektasi kita selama ini mahal atau bagaimana, karena umumnya Babe itu menawarkan batu kualitas dengan harga yang masih terjangkau, worth it buat kita koleksi lagi. Yang penting intinya kita support Babe, dan kita berdoakan Babe semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat, sehingga kita bisa selalu silaturahmi di lapak Babe. Tuh Babe tuh kerjanya begitu, beliau kalau santai tuh gosok apa aja digosok. Nah teman-teman perhatikan deh, selama ini kalau misalkan saya nge-review di hari biasa, itu penampilan Babe biasa. Coba kalau hari Minggu, kayak anak muda, aduh kalah saya mah, jadi malu jadinya, aduh subhanallah. Yang penting sehat Be ya. Tuh, itu ngomong-ngomong gosok batu apaan, Be? Hah? Itu buat pajangan doang, itu mah nggak dijual itu mah? Garut. Oh, Garut. Tuh, coba lihat, Be. Hai, warnanya merona. Wah, ini mah begini mertua lewat, saya cuekin kalau pakai batu begini. Itu yang kura-kura masih bacan, Be? Iya, serat kura masih ada tuh. Wah, for sale juga ya? Ring udah perak ya? Tuh, digosok juga mau Babe tuh. Jadi kalau misalkan ke lapak Babe mau nyari yang kualitas di luar dari ini, tanya aja sama Babe. Yang penting teman-teman serius, nanti keluarin sama Babe, karena masih ada yang di kotak lagi ya. Oke Be, makasih banyak nih sudah diizinin nge-review. Mudah-mudahan Babe selalu dalam keadaan sehat. Support selalu perbatuan Indonesia Be ya.
Yang penting kita bisa silaturahmi terus. Oke, tuh teman-teman, kita sudah perlihatkan beberapa koleksi dari Babe. Yang jelasnya patokan beliau itu lapaknya itu, kalau itu kan stasiun Jatinegara, bisa jalan kaki dari stasiun. Dan juga lebih detailnya lagi pas di seberang pintu masuk atau pintu keluar Mall Robening tuh. Siap, nanti kita akan lanjut lagi di beberapa lokasi yang lain ya. Oke sahabat Deng, tadi Sri bisa di salah satu lapak spesialis batu koleksi ya. Saya bilangnya lah batu kolektor karena banyak bagus-bagus ini yang bikin dompet saya bergetar. Cuman kebetulan saya sekarang tidak boleh beli batu, jadi saya nabung bukan buat beli batu, buat kawin lagi ya. Jadi tidak bisa beli batu dulu sekarang. Oke, sampai ketemu lagi di video berikutnya. Salam kopi gratis dari Deng. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you. Makasih Be. Sama-sama. Sehat selalu Be ya. Siap, kita close di sini nih. Saya baru lihat nih Borneo-nya nih. Mantap.